Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ni sarapan dah ke? Belum lagi sekali. Ini tengah masak ni kan? Hari ni Kak Ella nak masak sarapan hari ni. Benda yang biasa lah. Kak Ella nak masak mi sup. Tapi mi sup express. Dia style Chinese style lah. Tak lama lah kita nunggu. Dia tak lama sekejap je. Kan Kak Ella nak ajar sarapan yang simple-simple je. Janji? Sedap, janji kenyang kan? Yes, yang penting kenyang. Okay, kita tak payah guna apa rencah, udang ke, ayam ke, daging. Kita guna ikan tamban ni. Ikan tamban. Ni ikan tamban ada yang besar sikit. Kalau tak ada, guna je ikan bilis. Okay, boleh. Tapi ikan tamban ni lagi sedap. Yes. So, kita rebus. Rebus ikan tamban tu. Rebus. Oh, ni masuk dalam air panas. Okay, katakanlah kita nak masak pagi ni kan? Kalau kita masuk dalam rice cooker semalam, lagi sedap. Oh, maknanya kita dah letak dalam rice cooker. So dia nak keluarkan dia punya rasa semua tu sampai dia keluar warna-warna kuning. Oh. So kita kena tunggulah kejap. Okey, dia. Apa tunggu dia mendidih? Mendidih semua. Okey. Okey, ini kisahnya tadi. Ikan tambang yang kita rebus tadi. Kalau boleh lagi gelap, lagi lama kita rebus lagi sedap. Okey. So kita nak makan pagi ni pula lah. Ini masuk dalam mana dekat ya? Masuklah kita panaskan air. Oh, panaskan air. Dia lah. Tak nampak. Okey. Masuk. Oh, masuk dalam kuah yang tadi. Tak ada lah nak masuk semua ikan bilis dia. Orang tercekik-cekik lah pula. Oh, masuk dalam air yang Kita tak guna bawang, kita tak guna apa-apa. Ini aje. Lepas tu kita masuk. Tadi tu tak masuk Tak masuk. Dia takkan bau dia tu. Kita nak bau. Wih, sedap bau dia. Kita masuklah apa-apa kita nak, fishball. Fishball pun senang kan. Bagi dia punya kenalah dia. Tapi punya. Tapi nak masuk ayam ke semua dia. Suka hatilah ini sebabkan kita nak breakfast nak cepat. Lepas tu kita masukkan garam. Biasa. Alright. Masukkan lada sulah. Sulah ni penting juga. Okey. Lepas tu kita masuklah kalau nak bubur, nak lagi dikit. Masuklah pati ikan bilis. Dan kita kacau. Kacau. Sampai dia mendidih. Mendidih, fishball ni lembut, dah siap. Betul je. Kak Ella rasa je ya. Sampai je. Sampai je, dia healthy sangat. Dulu Kak Ella pagi-pagi, makan ni lah dekat kedai makan. Oh, dekat kedai kita, kat Likuan ni. Tak cukup garam. Okey, dah cukup. Lepas tu kalau Kak Ella suka bubur minyak bicang sikit. Oh, bagi penyedap rasa. Wangi. So, siap lah. Apa je? Bubuh lah daun bawang. Dah siap. Nak buat sup fishball aja pun boleh. Nak buat wantan boleh. So, kita masukkanlah mie ni dalam bekal. Masuk balik dalam bekal ni. Dah jadi kita punya mie sup pagi-pagi. Senang je sambil-sambil nak masuk kain tu. Dah boleh dah. Dia masuk je lah. This is clear soup. Pakai stok ikan bilis je. Kalau okey nanti Kak Ella ambil. Nanti Kak Ella tunjuk Apa ni? Bijak-bijak Kak Ella ambil chili oil tak? Chili oil. Ni boleh tutup ke ni? Ada pengeluh tak ni? Boleh tutup ya? Kita boleh bubur cili oil kat letak kat sini Oh, cili oil. Cili oil tu dapat dari mana? Belilah. Nak buat sendiri pun boleh. So kita letaklah kat sini. Nak makan dengan cili padi potong boleh. Nak makan dengan sambal kicap boleh. So inilah dianya. Sup ikan bilis. Simple sangat-sangat. Okey. Okey, boleh masak untuk breakfast. Cuba tau. Okey, bye.